吗？杀了道深，本尊便好。您遭到追杀，所以一直未来得及禀告。带走。叶辰率领真正主人，此人实力深不可测。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang berhasil mengalahkan Tetua Ling Jin dan Tetua Yun Qing. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba keluar cahaya dari dalam mata Tetua Yun Qing dan segera menghampiri Ye Chen. Setelah itu cahaya tersebut kemudian bergabung dengan mata immortal milik Ye Chen. Ye Chen yang masih sangat terkejut sekarang dia dapat merasakan kekuatan yang sangat luar biasa dari matanya. Ye Chen kemudian melihat ke arah Jin Ning Suang dan dia dapat melihat dengan matanya seluruh tubuh Ning Suang. Karena ternyata mata tersebut bisa berfungsi tembus pandang juga. Selain itu dia juga bisa melihat sebuah lubang energi di belakang tubuh Jin Ning Suang. Dia pun kemudian menyerang secara membabi buta kepada Ning Suang dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Hingga pada akhirnya Ye Chen berhasil menangkap Ning Suang dan kemudian dia bertanya di manakah tubuh asli dari Ning Suang. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena sebelumnya mereka mengira bahwa Ning Suang ada di hadapannya adalah asli. Akan tetapi Ning Suang tidak mau memberitahukan rahasianya kepada Ye Chen. Ye Chen kemudian mencekik Ning Suang dan setelah itu dia pun hilang entah pergi kemana. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara Ning Suang yang berkata bahwa Ye Chen tidak akan pernah bisa mengalahkan sekte Qing Yang. Ye Chen yang mendengar itu dia berkata bahwa cepat atau lambat dia sendiri akan mengambil nyawa dari ketua Cheng Kun. Tidak lama setelah itu muncullah seorang praktisi yang kemudian berkata bahwa dia tidak menemukan tubuh asli dari Jin Ning Suang. Akan tetapi Ye Chen tidak menyalahkannya karena menurutnya tubuh roh misterius sangat sulit untuk ditangkap. Setelah itu seorang nenek tua kemudian mendekati Ye Chen. Sementara para praktisi undangan yang masih tersisa yang ada di sana mengira bahwa Ye Chen akan mewafatkannya juga. Namun ternyata geng, tetua tersebut memang dari sebelumnya telah tunduk kepada Ye Chen dan setelah itu dia pun memberi hormat kepada MC kita. Beberapa saat kemudian Ye Chen duduk di atas singgasana Tetua Ling Jin. Dia pun kemudian berkata kepada semua orang yang ada di sana bahwa dia adalah ketua yang baru dari sekte Heng Yu. Selain itu dia juga adalah ketua atau pemimpin dari Yan Huang. Saat ini banyak sekali para keluarga besar yang ada hampir di seluruh penjuru Chu Selatan telah tunduk kepada Ye Chen. Ye Chen kemudian berkata lagi bahwa dia mengundang semua orang yang ada di sana untuk bergabung juga bersamanya. Scene berpindah pada saat ini Ning Suang melapor kepada ketua sekte Cheng Kun bahwa dia telah kembali. Ketua Cheng Kun kemudian berkata bahwa Ye Chen mengandalkan pasukan biksu yang sangat kuat untuk mengalahkan Ling Jin dan konco-konconya. Dia nampak sangat kecewa karena Ning Suang tidak segera kembali dan melaporkan kejadian tersebut kepada dirinya.
Ning Suang yang mendengar itu, dia pun kemudian berkata bahwa saat ini dia sedang diburu oleh Ye Chen dan baru kali ini memiliki kesempatan untuk melapor kepada ketua sekte Cheng Kun. Beberapa saat kemudian, ketua Cheng Kun memerintahkan Ning Suang untuk segera kembali dan beristirahat terlebih dahulu di tempatnya. Sedangkan dia, ketua Cheng Kun, akan melaporkan tentang kejadian ini kepada seseorang yang sangat berpengaruh di sana. Pada saat ini di tempat ruangan rahasia terlihat seorang praktisi yang sangat kuat sedang mencoba untuk membangkitkan mayat hidup. Dia adalah ketua Palun atau ketua Firaun yang merupakan orang yang sangat kuat di balik sekte Qingyang. Namun tiba-tiba datanglah ketua Cheng Kun dan dia langsung terkena oleh selembar kertas dan membuatnya harus terlempar. Betang! Di sisi lain, naga kuno Teksu juga merasakan sesuatu yang sangat berbahaya dan membuatnya seperti sedang cemas. Ye Chen yang baru selesai dari meditasinya, dia pun dapat merasakan bahwa kekuatan mata ini benar-benar sangat hebat. Selain itu, mata tersebut tidak memiliki efek samping yang membahayakan bagi tubuhnya. Dan dia hanya perlu mengekstrak kekuatan jiwanya dan dengan mudah bisa mengaktifkan mata tersebut. Naga kuno Teksu kemudian melaporkan bahwa orang yang sangat kuat yang berdiri di balik sekte Qingyang telah muncul. Dan dia adalah dalang dari semua kejahatan dan bisa membangkitkan mayat hidup yang sangat kuat. Namun naga kuno Teksu sampai saat ini dia tidak bisa merasakan di manakah sebenarnya keberadaan dari orang kuat tersebut. Ye Chen sangat terkejut setelah mendengar berita tentang orang tersebut dan dia tidak menyangka ada orang yang sangat hebat dan kuat di belakang sekte Qingyang. Cheng Kun memohon ampun dan meminta maaf kepada Firaun atau Tetua Palun karena telah masuk ke ruangan ini secara gegabah. Namun dia memiliki sesuatu yang sangat mendesak yang harus segera diketahui oleh Tetua Palun. Tetua Palun kemudian memerintahkannya untuk segera menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Cheng Kun kemudian melaporkan bahwa Ye Chen telah berusaha menggabungkan banyak kekuatan untuk bekerja sama dengan dirinya. Dan jika dibiarkan, rencana mereka yang ingin menguasai negara Chu mungkin akan gagal total. Namun Tetua Palun memerintahkannya untuk tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut terhadap kekuatan Ye Chen dan juga konco-konconya. Tetua Palun kemudian meminta tubuh roh mistik atau tubuh Xuan Ling untuk digunakan olehnya. Karena dengan begitu maka dia akan bisa membangkitkan lebih banyak lagi mayat hidup dan juga memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Sementara di tempat lain, Ye Chen telah memperkirakan bahwa orang misterius tersebut adalah orang yang paling berbahaya yang ada di sekte Qingyang. Namun dia masih kebingungan bagaimana cara untuk bisa menghadapi dan bahkan mengalahkan praktisi kuat itu. Menurut naga kuno, orang misterius itu bisa dengan mudah dihadapi asalkan saja Ye Chen meningkatkan lagi sedikit dari kekuatannya. Singkat cerita, Ye Chen sudah berada di suatu tempat dan di sana adalah tempat yang cocok untuk meningkatkan kekuatannya. Naga kuno memberitahu bahwa tempat itu adalah tempat yang sebelumnya pernah dikunjungi oleh Ye Chen menggunakan lubang hitam teleportasinya. Dan tempat tersebut memang berada di dalam mata cakram immortal miliknya. Ye Chen sekarang mengetahui bahwa tempat ini lebih jauh dari tempat yang dia masuki, yaitu sebuah lubang hitam luar angkasa. Ye Chen kembali mengaktifkan lagi mata cakram immortalnya dan tiba-tiba muncullah sebuah lubang hitam di depannya. Dia pun segera memasukinya dan sudah berada di suatu tempat yang sangat misterius. Naga kuno kemudian memberitahu bahwa sesuatu yang sangat aneh yang ada di hadapannya adalah sebuah energi yang terkondensasi menjadi lautan kekacauan. Ye Chen juga dapat merasakan bahwa energi tersebut benar-benar sangat luar biasa. Dia pun segera memasukkan energi tersebut ke dalam tungku immortalnya. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil memasukkan semua energi yang ada di sana ke dalam tungku immortalnya. Ye Chen kemudian pergi lagi memasuki lubang hitam meninggalkan tempat tersebut. Dan saat ini dia tiba-tiba sudah berada di hadapan naga kuno Teksu. Naga kuno Teksu sangat terkejut karena Ye Chen membawa energi tersebut ke hadapannya. Naga kuno kemudian meminta dan memohon kepada Ye Chen untuk memberikannya energi tersebut 1/10 yang ada di sana.
Ye Chen yang mendengar itu, dia akan memberikannya asalkan saja naga kuno mengajarinya teknik-teknik lainnya dalam seni bela diri. Hingga pada akhirnya naga kuno bersedia untuk mengajari sebagian dari teknik-teknik rahasianya kepada Ye Chen. Setelah itu naga kuno menyerap 1/10 energi spiritual dari tungku immortal. Beberapa saat kemudian naga kuno juga memberikan teknik seni bela dirinya kepada Ye Chen melalui cahaya energi. Chulinger dan para tetua lainnya nampak sangat terkejut ketika melihat cahaya yang menjulang ke langit dan itu berasal dari tempat meditasi Ye Chen. Setelah itu energi melonjak dari dalam tubuh Ye Chen dan dia sekarang dapat merasakan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat lagi. Selain itu, kekuatan jiwa yang ada di dalam tubuhnya meningkat menjadi lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Sementara di alam bawah sadarnya, naga kuno menciptakan sebuah bayangan manusia untuk melatihnya dalam teknik seni bela diri yang diberikan naga kuno. Dan setelah itu pertarungan di antara mereka pun terjadi, yaitu Ye Chen menghadapi bayangan energi spiritual dari naga kuno Taixu. Ye Chen sangat terkejut karena semua serangannya berhasil diblokir oleh bayangan manusia energi spiritual itu. Naga kuno kemudian berkata bahwa itu adalah teknik keajaiban Pangeran Taixu. Beberapa saat kemudian bayangan energi itu pun mengekstrak kekuatannya dan akan menciptakan keterampilan membunuh klan naga kuno Taixu. Ye Chen yang melihat itu, dia juga segera mengekstrak kekuatannya untuk memblokir serangan tersebut. Adu kekuatan di antara mereka berdua pun kembali terjadi lagi. Setelah ledakan tersebut, Ye Chen terbangun dari meditasinya dan di sana sudah banyak para tetua yang menyaksikan peningkatan kekuatan Ye Chen. Mereka semua nampak sangat terkejut dan kagum dengan peningkatan kekuatan Ye Chen yang benar-benar sangat hebat dan luar biasa. Chulinger juga berkata bahwa saat ini kekuatan Ye Chen benar-benar sangat kuat. Dengan kekuatan seperti ini, harusnya saat ini adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan sekte Qingyang. Semua orang yang ada di sana juga setuju dengan perkataan dari Chulinger. Namun Ye Chen memberitahu mereka semua bahwa ada pria kuat misterius yang bersembunyi di belakang sekte Qingyang saat ini. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan tidak menyangka. Ketua Sekte Ding Tian kemudian bertanya apakah Ye Chen memiliki rencana untuk mengalahkannya. Ye Chen berkata bahwa saat ini dia akan pergi terlebih dahulu ke Kota Pil untuk mendapatkan dukungan dari Tuan Dan Chen dan kawan-kawannya. Singkat cerita, saat ini Ye Chen sudah ada di Kota Pil. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang berteriak menyebut nama Ye Chen. Beberapa saat kemudian muncullah wanita kecil yang merupakan sahabat dari Ye Chen yang sangat panik karena kakak perempuannya telah diculik. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.